Ya udah isi itu dulu. Ini masih ada 100.000 sih. Hah? Masih ada 100 nih. Nanti aja di nyobain tol Balikpapan Samarinda, guys. Bang Ramon, ini masuk di Ramon TV. Berapa? Ya nggak kelihatan. Kameranya jelek. Oh. Sekarang kita masuk di tol menuju Samarinda. Ambil yang kiri, Samboja, Palaran, Samarinda. Oke, ikuti terus guys. Perjalanan Mas Ramon. Anjir, gagah. Gagah kieu Pak Supir. Ramon underscore gagah yahoo.com. Asyaa. Akun apa itu? WeChat? 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 Oh, itu udah di-uninstall. Oh, udah di-uninstall. Serius udah di-uninstall? Udah. Gak yakin sih sebenarnya. Sidak HP. Konten sidak HP. Kerennya masih jarang kendaraannya. Cuaca hari ini kayaknya cerah-cerah mendung ya. Cerah berawan. Berawan, oh ini namanya berawan. Kasih. Ada jembatan, jembatan Sungai Manggar, panjang 600 meter. Ya, gimana nih Bang Ramon? Mau di sini nggak? Gimana nih? Sayang nggak nih kesempatan ini? Jarang-jarang ini. Eh, dalam hatinya itu anjrit katanya. Kenapa gua enggak di situ? Ya, di sana ya, jangan. Eh, ada kulineran lah tuh. Berarti kita diajak makan gitu. Nanti sama itu penyandang dana ya. Wah. Boleh lah kalau gitu. Oke, ikuti terus guys perjalanan kita dari Balikpapan ke Samarinda bersama Bapak Ramon dan Pak Bambang Sulistyo sebagai pimpinan bisnis. Pembinaan bisnis di proyek kali ini. Proyek apa? Batu bara, guys. Mantap. Batu bara apa minyak apa apa sih sebenarnya? Bisnis cupang. Kadang-kadang ikan cupang. Kadang-kadang ikan cupang. Kadang-kadang ikan lele. Pohon bonsai tergantung. Oh, tergantung musim. Oke, guys. Udah kayak lagi di ini di luar negeri. Tetap ya. Mm-hmm. Kayak di Arab-Arab gimana gitu. Awannya ini unik nih awannya. Kayak yang mendung tapi dirinya terik gitu ini. Cahaya sinar matahari. Keren ini. Jarang terjadi ini. Panorama Kalimantan. Panorama Kalimantan Timur. Mantap. Di kilo 21. Cek ditot, pokoknya ini cek ditot ini, cek ditot. Cek ditot nih guys. Subhanallah, mantap ini masjidnya. Rupanya itu tuh kawan kita kah? Oh bukan.
Maaf Pak Tua. Eh, tapi ini YouTuber kita guys, jangan salah guys. Ini YouTuber terkenal dari Lombok, Lombok Barat ya. Perjalanan guys, oh itu juga rest area seberangnya tuh. Indah banget awannya guys, mantap ya, mantap sang awan, terus susun rapi bentang dari ujung ke ujung, menghiasi perjalanan panjang dan mantap berujung. Karya Khairil Anwar. Saya bahasa ngomong oh gitu. Dan ngutip puisi karya Khairil Anwar. Ini sepanjang mata memandang perkebunan sawit semua guys. Mantap ini. Ups. Laksana sawit yang saya. Apanya bang? Mata memandang. Oh gitu. Siapa yang punya? Ada pasti. Yang pasti ada.
punya. Lapisan-lapisan batu bara di balik tanah Kalimantan. Ish. Gas. Gaskeun terus. Kilo 61. Batu-batu, lapisan batu bara ini.
speed. Speed. Untuk memasuki kilo 85 ini. Sisi duduk sisirnya dikalibrasi lagi. Menang bos, sabar bos, perjalanan kita panjang bos, jangan terbalik. Oh, kita di Loajanan, berarti kita sudah mendekati pintu keluar, exit tol Loajanan. Mundur, mana bisa? Tuh, dari ketiang pancang itu kita. Jembatan menuju kota Samarinda, guys. Kiri ke jalan Ampera. Sayangnya kita lagi nggak kesana kita belok kiri. Sini aja. Santai, awas bisa lubang. Ini ada. Wow. Terus sejauh 2 km. Sejauh 2 km katanya Mbak Google. Di samping Sungai Mahakam ini kan posisinya, sebelah kanan kita Sungai Mahakam.
Ini dia guys yang dinamakan Samarinda Seberang. Posisinya ada di bertepatan di Jalan Patimura ini. Tuh, Samarinda Seberang. Karena ke Samarindanya harusnya nyebrang jembatan yang tadi. Kita belum nyebrang, kita masih di Samarinda Seberangnya ini. Jadi dari Balikpapan ke Samarinda hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam saja lewat tol Balikpapan Samarinda. Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Rukun. Kiri ke Jalan Rukun. Terima kasih Mbak Google. Terus. Nah ini depan sini belok kiri. Belok kiri ke Jalan Rukun. Tenang ya, jangan disalip kalau mau. Ini Jalan Rukun. Terus di Jalan Rukun sejauh 800 meter. Belok kiri ke Jalan Kiai Haji Harun Nafsi. Terima kasih Mbak Google. Bentar dulu ngantri jalanannya. Masuk kiri. Terus sejauh 11 km. Siap, terima kasih. Bisa di sini tunggu aja, nggak apa-apa. Ini kondisi di jalan apa ini guys? Jalan apa ini namanya?
Kiai Haji Harun Napsi. Airnya meluap ke jalan, guys. Ini air sungai kayaknya nih. Bougainville. Nah ini stop.